Pada sekitar tahun 1980, ketika dolar Zimbabwe diperkenalkan, nilainya adalah setara dengan dolar Amerika Syarikat. Namun 29 tahun kemudian, iaitu pada tahun 2009, 1 dolar Amerika Syarikat bersamaan dengan 0.00276319 dolar Zimbabwe. Perkara ini berlaku disebabkan kegagalan ekonomi dan inflasi yang sangat teruk di Zimbabwe sehingga menyebabkan mata wang dolar Zimbabwe kini sudah tiada nilai dan telah digantung. Kadar inflasi yang berlaku di Zimbabwe ini mencatat sejarah apabila ia merupakan inflasi terburuk dalam sejarah manusia. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana ekonomi Zimbabwe boleh runtuh. Teruskan menonton. Sejarah Zimbabwe. Pada 18 April 1980, Republik Zimbabwe diwujudkan setelah mencapai kemerdekaan daripada bekas jajahan British dan Zimbabwe sebelum itu dikenali sebagai Rhodesia Selatan. Selepas kemerdekaan, Presiden Robert Mugabe telah menukarkan mata wang Rhodesia kepada mata wang Zimbabwe iaitu Zimbabwean dollar. Pada awalnya, ekonomi Zimbabwe berada dalam keadaan yang baik. Pengeluaran gandum untuk tahun tanpa kemarau adalah lebih tinggi berbanding tahun-tahun sebelumnya. Industri tembakau juga berkembang maju dan indikator ekonomi turut menunjukkan ekonomi negara itu berada di tahap yang kuat. Dari tahun 1991 hingga 1996, parti yang menguasai kerajaan Zimbabwe iaitu Zimbabwe African National Union yang diketuai oleh Presiden Robert Mugabe telah menjalankan program EASP yang memberi impak negatif kepada ekonomi Zimbabwe. Krisis ekonomi di negara ini bermula sejak tahun 1988 apabila kadar faedah yang tinggi dan inflasi mencetuskan rusuhan dan sokongan besar-besaran untuk Kongres Kesatuan Sekerja Zimbabwe yang diketuai oleh Morgan. Tahun berikutnya, Bank Dunia dan Tabung Kewangan Antarabangsa pula menangguhkan bantuan kepada Zimbabwe kerana perbezaan dasar dengan kerajaan. Pada tahun 1990-an, kerajaan telah mengimplementasi reformasi tanah yang bertujuan menghala pemilik tanah orang berkulit putih dan memberikan tanah tersebut kepada petani berkulit hitam. Malangnya, petani berkulit hitam ini tidak mempunyai sebarang pengalaman atau latihan dalam pertanian. Krisis ini berterusan dari tahun ke tahun dan seterusnya sampai ke kemuncak krisis apabila nilai mata wang Zimbabwe dolar tidak boleh digunakan lagi akibat masalah hyperinflasi yang melanda ekonomi negara tersebut. Apa itu inflasi? Secara amnya, inflasi bermaksud kenaikan paras harga umum atau dengan kata lebih mudah, inflasi bermaksud kenaikan harga terhadap kebanyakan barangan dan servis. Harga bagi kebanyakan barangan seperti rumah, pakaian, makanan, pengangkutan, minyak dan pelbagai barang keperluan harian harus meningkat dan terus meningkat untuk tempoh yang lama untuk inflasi dikatakan berlaku dalam ekonomi sesebuah negara. Jika hanya harga beberapa barangan atau servis sahaja yang meningkat, ia tidak semestinya merujuk kepada inflasi. Namun, kadang-kadang tahap inflasi meningkat secara mengejut akibat peristiwa yang berlaku di luar kawalan pemerintah, termasuklah kesan pengangguran, nilai mata wang yang jatuh serta ketidakstabilan politik. Jadi, dapat disimpulkan bahawa ia menjadi tanggungjawab pihak kerajaan yang memerintah sesebuah negara untuk menjalankan tugas mereka dengan bijak bagi menentukan langkah dalam menstabilkan harga. Punca inflasi di Zimbabwe. Sebab terbesar berlakunya hyperinflasi yang tidak terkawal ini adalah kerana kerajaan telah mencetak wang dengan kadar yang melampau. Kerajaan Mugabe mencetak wang yang banyak untuk membiayai pembabitan dalam Republik Demokratik Kongo serta untuk memenuhi kehendak kewangan semasa Perang Kongo Kedua, termasuklah untuk memenuhi tuntutan gaji yang tinggi untuk pegawai kerajaan dan juga tentera. Selain itu, Transparency International meletakkan Zimbabwe di tangga ke-157 berkaitan korupsi institusi. Ini kemudiannya menyebabkan kepercayaan dan keyakinan terhadap negara di masa hadapan serta mata wang semakin lemah. Dasar ekonomi yang menghampakan oleh kerajaan juga menjadi punca berlakunya hyperinflasi. Reformasi tanah mengurangkan hasil pertanian seterusnya memberi kesan kepada ekonomi Zimbabwe, terutamanya kepada pertanian tembakau yang mewakili 1/3 pendapatan daripada pertukaran asing negara. Industri pembuatan juga mengalami kejatuhan berikutan pimpinan yang tidak berpengalaman. Hyperinflasi di Zimbabwe. Hyperinflasi berlaku di Zimbabwe apabila kerajaannya mula merampas ladang komersial pada tahun 2000. Tindakan ini telah menyebabkan pelabur asing melarikan diri, industri perkilangan terhenti dan mata wang asing yang diperlukan untuk membeli barangan import mula berkurangan, seterusnya menyebabkan kenaikan harga yang mendadak. Pada November 2005, inflasi di Zimbabwe meningkat sebanyak 400% dan hampir 600% pada Januari 2006. Ia semakin melambung tinggi apabila kerajaan Zimbabwe mengumumkan bahawa mereka perlu membayar sebanyak $221 juta kepada Tabung Kewangan Antarabangsa bagi menampung tunggakan yang juga mengancam keanggotaan Zimbabwe dalam organisasi tersebut.
Pada ketika itu, rakyat Zimbabwe tidak menggunakan duit shilling walaupun terdapat sen dalam harga barangan. Jika membayar di kedai, pekedai akan membundarkan harga barang tersebut selain memberikan baucer kedai. Bukan sahaja barangan import menjadi mahal, malah semua barang keperluan harian termasuk gula, telur dan minyak masak juga naik pada tahap yang melampau. Zimbabwe pada suatu ketika dahulu juga mempunyai wang kertas yang terbesar di mana mempunyai jumlah kosong paling banyak di dunia. Jika dahulu Malaysia mempunyai wang kertas terbesar iaitu bernilai RM1,000, tetapi di Zimbabwe mereka mempunyai wang kertas yang bernilai 100 bilion kali ganda lebih besar. Wang kertas tersebut dikeluarkan pada tahun 2009 iaitu semasa negara tersebut berada di tahap kemuncak krisis ekonomi. Namun hanya beberapa juta keping wang kertas itu sempat dicetak. Walaupun jumlah sifarnya banyak, tetapi ia bukanlah bernilai tinggi. Pada waktu tersebut, wang kertas 100 trilion dolar Zimbabwe ini tidak mampu untuk membayar satu perjalanan tambang bas. Malahan, mereka perlu membayar menggunakan seikat wang Zimbabwe untuk membeli sayur-sayuran. Zimbabwe menggunakan 9 mata wang asing. Kini, dolar Zimbabwe tidak digunakan lagi. Mata wang itu telah digantung selama-lamanya sejak 12 April 2009 disebabkan hyperinflasi. Bagi menggantikan mata wang dolar Zimbabwe yang telah lumpuh, kerajaan negara ini telah menggunapakai 9 mata wang asing. Ini sekaligus menjadikan negara tersebut sebagai negara yang menggunakan mata wang yang paling banyak sebagai mata wang sah. Antara mata wang yang digunakan termasuklah dolar Amerika, dolar Australia, euro, rand Afrika Selatan, Botswana, pound sterling United Kingdom, rupiah India, yuan China dan yen Jepun. Bagi transaksi rasmi pula, kerajaan Zimbabwe menggunakan dolar Amerika Syarikat untuk segala transaksi rasmi mereka. Usaha kerajaan Zimbabwe. Inflasi yang terlalu teruk melanda Zimbabwe menyebabkan bank pusat negara itu tidak mampu untuk mencetak wang yang tidak berharga ini. Ini memaksa Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe, untuk mengarahkan larangan kenaikan harga barang. Golongan berpendapatan rendah dan mereka yang tiada simpanan menjadi lebih susah. Ditambah pula dengan tindakan tidak bertanggungjawab peniaga-peniaga yang menggandakan harga barangan ketika waktu pagi dan petang mengakibatkan nilai gaji pekerja di Zimbabwe hampir tidak bernilai. Sejak tidak lagi menggunakan mata wang dolar Zimbabwe bermula tahun 2009, satu usaha yang diambil oleh kerajaan Zimbabwe ialah dengan menawarkan pertukaran akaun deposit lama kepada dolar Amerika. Setiap 175 kuat trilion dolar Zimbabwe akan diberikan sebanyak 5 US dolar. Pada tahun 2014, Zimbabwe telah mengeksport barangan bernilai 3872 juta US dolar dan mengimport barangan bernilai 6070 juta US dolar yang seterusnya menyebabkan ia menjadi perdagangan negatif apabila wang yang keluar lebih tinggi daripada wang masuk dan menyebabkan kekurangan wang tunai. Masalah ini tidak dapat ditangani oleh Zimbabwe. Mereka juga tidak dibenarkan untuk membuat pinjaman dari Bank Dunia atau Tabung Kewangan Antarabangsa yang telah menggantung pelan pinjaman Zimbabwe akibat daripada kegagalan ekonomi negara itu. Jadi, pada tahun 2016, kerajaan Zimbabwe telah melakukan satu lagi usaha dengan memperkenalkan wang kertas untuk mata wang baru sebagai solusi kepada masalah kekurangan wang tunai tersebut dan meningkatkan ekspor. Ia dipanggil sebagai wang bond dan dikeluarkan oleh Bank Reserve Zimbabwe sebanyak 10 juta dolar dalam bentuk atau nilai 2 dan 5 yang juga sah untuk diguna di negara-negara Afrika Selatan. Ketika dikeluarkan, nilai mata wang ini adalah setara dengan nilai dolar Amerika Syarikat. Namun, kewujudan mata wang baru ini dikatakan menambahkan lagi kekeliruan di Zimbabwe dan mendapat tentangan dari penduduk tempatan yang membuat demonstrasi membantah pengenalan wang bond tersebut. Wang bond ini juga mempunyai had pengeluaran iaitu sebanyak 50 sehari atau 150 seminggu. Tujuan kerajaan mengeluarkan arahan seperti ini adalah untuk mengelakkan nilainya susut daripada nilai yang dimahukan iaitu setara dengan nilai dolar Amerika. Namun, kini nilai wang bond itu dikatakan sudah pun mulai susut akibat daripada keengganan sesetengah penjual menggunakan dan menerima wang tersebut. Kesimpulannya, hyperinflasi yang berlaku di Zimbabwe ini memberikan kesan yang sangat buruk kepada rakyat di negara itu. Mereka bergelut dengan kelaparan, ketiadaan wang serta tiada pekerjaan hasil daripada kegagalan pihak kerajaan dalam menguruskan ekonomi negara tersebut. Dalam tempoh yang panjang, hyperinflasi ini telah memusnahkan ekonomi dan kehidupan rakyat di Zimbabwe. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.